wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Matlabu furudil ghusli. Ini masalah tentang perdu-perdu mandi. Ya, perdu mandi atau rukun mandi. Jangan sampai kita enggak tahu rukun mandi. Mandi apa? Mandi wajib, mandi sunat. Bukan mandi pagi sore, kita biasa mandi adat, bukan. Mandi wajib. Mandi habis berhubungan suami istri, mandi junub. Mandi haid, mandi nifas, ya. Jangan sampai kita anak udah banyak, apalagi cucu udah banyak, tapi enggak tahu rukun mandi. Wa furudul ghusli, rukun mandi, ay arkanuhu, artinya ya, wa furudul ghusli, perdu-perdu mandi, ay arkanuhu, artinya rukun-rukun mandi, lil hayyi, bagi orang yang hidup, wajiban kana au manduban, wajib keadaannya atau disunatkan, isnani, ada dua. Jadi rukun mandi ada dua. Al-awalu, yang pertama, niyatu taharati li salati. Niat bersuci untuk sholat. Jadi boleh niatnya nawaitu taharata li salati. Boleh begitu. Ya, boleh tuh, kita mau niat kayak begitu. Nawaitu taharata li salati, boleh. Au Rob il hadasil akbar, atau dikata niat nawaitu Rob al hadasil akbar, boleh juga. Nawaitu, ya ini kita pengen mandi, niatnya begini, boleh. Nawaitu taharata lissolati, boleh. Atau niatnya juga nawaitu Rob al hadasil akbar, boleh. Fa in taro kata kida bil akbari kafa, maka jika dia tinggalkan ya sifatnya, ya, pensyaratannya dengan akbar, cukup. Jadi dia niat aja nawaitu rob al hadas, ya, nggak pakai akbar, cukup. Wa in nawal ghusla faqad fala, dan jika dia niat akan mandi saja maka nggak sah. Nawaitul ghusla, nggak sah. Niatnya begitu doang, nawaitul ghusla, nggak sah. Ya, kalau kita, ghusl wajibah boleh. Kalau kita lengkap tuh bagus. Nawaitu diajarin sama orang tua kita. Nawaitu rob'al hadasil akbar anjami'il badani fardu alaiya lillahi ta'ala. Udah lengkap itu, multifungsi. Iya. Iya. Kita kan dikasih begitu kan? Iya. Iya. Itu orang dulu cerdas itu. Itu buat apa aja bisa, mandi junub bisa, mandi haid bisa, mandi nifas bisa. Iya. Bagus. Nah, jangan diganti-ganti lah, pakai itu aja. Iya, multifungsi. Yang mana aja bisa. Au nahwihima, atau sumpama keduanya, kaniyatil ghusl li salati. Ya, seperti ini ya. Seperti niat mandi untuk sholat. Nawaitu ghusla li sholati, boleh. Warabi janabatin, nawaitu rafal janabati, boleh. Wa in lam yu'ayyin sababaha, sekalipun dia tidak menentukan akan sebabnya apa. Ya. Bil qalbi, di hati. Ya. Di hati. Jadi ngomongnya di hati. Nawaitu ghusla li sholati, di hati ngomong, aku niat mandi untuk sholat, ya. Aku niat mengangkat junub, ya. Kama fil wudhu'i, sebagaimana pada masalah wudhu begitu juga. Ma'a awali juz'in ya gesilu min badanihi, ya. Ma'a awali juz'in,
ma'a awal juzin, serta awal ya mandi. Awal ma'a awal juzin serta awal bagian. Awal bagian. Ini enggak ada hu-nya nih. Kalau enaknya ada hu, ya gesiluhu gitu ya, min badanihi gitu. Yang siluhu min badani, enaknya begitu. Kalau enggak ada hu-nya, enaknya yugusalu. Serta awal bagian yang dibasuh daripada badannya. Ya. Mafrudin, yang diperdukan. Lamandubin, tidak yang disunahkan. Jadi yang diperduin. Kabatini famin wa anfin, seperti dalam mulut atau hidung. Ini kan sunnah ini. Falau iktaranat, ya, jadi apa? Tadi di mana? Kita biasanya di ubun-ubun. Bahasa ini pertama di sini. Ya, karena air di sini, jatuh air di sini niat. Ya, baru di sebelah kanan, baru sebelah kiri. Iya, jatuhin airnya. Ya, jadi mandi, tatuin air di sini, jatuhkan air di kepala kita. Lalu sebelah kanan setelah selesai, lalu sebelah kiri. Nauitu Rabb al-Hadaksil Akbar an-Jamil badani perdu'a layanilahi ta'ala. Aku niat mengangkat alas yang besar perdu'a atasku karena Allah Ta'ala. Jatuhkan air di sini, niat di dalam hati. Tadi talafusnya sunnah. Ini kalau kita baru kawin, kata guru saya. Kalau kita baru nikah, ini seorang laki-laki baru nikah, istri kita mandi, lihatin. Jangan sampai salah dia mandi. Lihatin. Iya. Jangan sampai salah. Karena seorang suami punya kewajiban. Jadi tongklong itu, gak apa-apa suami istri mah. Tongklongin yang benar tuh. Jangan sampai salah dia mandi. Belum telinganya ya, telinganya, bawahnya, bagaimana. Jangan sampai salah. Falau iktaranat niyatu, maka jika lo beserta oleh niat bima furudin minal badani, dengan yang diperlukan daripada badan, kafa, maka cukup. Jadi niatnya berserta dengan yang diperlukan dari badan, cukup. Walau min asfalil badani, sekalipun dari paling bawah badan, kaki. Walau halatas tinjai, sekalipun ketika istinjaknya. Jadi lagi cebok, langsung dia niat mandi. Nawaitu Rabb al-Hadatsil Akbar. Kita kan biasanya begitu. Mau mandi, kalau ada yang mau dibuang, kita buang dulu tuh. Ya. Nggak enak kalau belum ada yang dibuang. Iya. Lianna badanahu ka'udwin wahidin. Kenapa boleh? Dari paling bawah badan, nggak mesti paling atas. Karena bahwasannya dia, karena bahwasannya badannya itu seperti satu anggota. Fala tartiba fihi, maka tidak tertib padanya. Fama ghasalahu qablaha ayniyati la yasihu, maka apa-apa yang dia basuh akan dia sebelumnya, sebelum niat, la yasihu, maka tidak sah. Jadi mesti niat dulu. Fayajibu, maka wajib kalau begitu i'adatu ghaslihi ba'da ayniyati, maka wajib mengulang membasuhnya setelah niat. Jadi kalau ada anggota badan yang belum kita niatin, dia basuh lagi. Tapi biasanya kita mah yang namanya mandi berulang kali. Cubar. Iya. Apalagi kita di sini Jakarta, air masya Allah berlimpah ruah. Padahal gedung-gedung nempel ya. Rumah nempel. Ya. Mesin penyedot airnya enggak tanggung-tanggung, rata-rata jet pump semua.
Betul. Tapi ngapa air kagak bisa habis? Masya Allah. Masya Allah. Saya pernah bicara sama orang Bandung. Padahal di sana banyak banget tanaman ijo-ijo. Tapi ngapa air susah banget, dia bilang. Ngapa Jakarta air mudah banget, katanya. Padahal rumahnya nempel-nempel, gedungnya gede-gede, sedotannya, ya Allah, main gede-gedean. Ya. Apalagi stasiun TV di dekat rumah kita, mesin penyedot airnya, masya Allah. Kalau lagi bunyi, ke rumah kita bunyinya. Gede banget dia mah. Ya turunnya aja tinggi banget naruhnya. Besar sekali. Tapi air kagak bisa habis itu. Masya Allah. Kalau bukan dari Allah, nggak bisa. Ya, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di antara bersyukur sama Allah? Ya, jadiin airnya buat wudu, buat mandi wajib, dan jangan banyak-banyak, ya jangan boros. Buat minum, ada orang minta bagi, ya. Asani kedua, ta'mimu zohiri badani bil ma'il basharati. Yang kedua, rukun mandi. Yang kedua, yang pertama niat. Yang kedua, meratakan luar badannya dengan air. Luar badan kulitnya, basharati. Hatal azbari, sehingga kuku-kuku. Wa matatah, dan apa yang dibawa kuku. Wa sya'ri, dan rambut. Zohiran wa batinan, luar dan dalam. Fayajibu, maka wajib ghuslu batinin, ghuslu batini kasih fisyari, maka wajib membasuh dalam tebal rambut. Ya. Rambutnya tebal, basuhin. Walau li'yatan kasifatan, sekalipun jenggot yang tebal. Tapi kita nyaris nggak punya jenggot, ya. Ya. Ini mah jenggot tipis. Hatta laubakiyat sya'ratun wahidatun, sehingga jikalau tersisa, ya kekal tersisa satu rambut, lam yusib halma'u lam yasi agosluhu, ya lam yasi agosluhu, ya sehingga jikalau tersisa satu rambut, ya tidak air mengena kepadanya, maka tidak sah oleh mandinya, ya enggak sah mandinya. Wastusniya mana bata min sya'rin fi ainin wa anfin, fala yajibu ghuslu, fala yajibu ghusluhu wa intala. Dan dikecualikan akan sesuatu yang tumbuh daripada rambut pada mata dan pada hidung, maka tidak wajib oleh membasuhnya sekalipun panjang. Jadi apa yang tumbuh daripada rambut, ya di mata, di hidung, mata kita, hidung kita, enggak wajib membasuhnya. Wajib dan wajib ghuslu ma yarahu naziru, membasuh apa yang dilihat oleh mata, min simakhil udhuni, dari lubang telinga, min unsa wa zakarin, baik dari laki-laki maupun baik dari perempuan maupun laki-laki. Ya, kalau kelihatan mata kita melihat, wajib dibasuh. Wa ma yazharu, dan apa yang tampak, halata gauti, ketika buang air besar, minat duburi, daripada dubur. Tampak dia kita nongkrong kelihatan, wajib dikenakan air. Wa tabaqati, dan lipatan-lipatannya, wajib dikenakan air. Wa ma yazharu min farjil mar'ati, dan apa yang tampak daripada farji perempuan, iza jalasat, apabila perempuan itu duduk nongkrong, bahasa kita nongkrong deh, ya ala qadaimaiha, ya atas dua tumitnya, bahasa kita nongkrong, ya bukan deprak, bukan nongkrong, liqada'i hajati, untuk qada hajatnya, min maulin wa qaitin, daripada kencing dan nah itu perempuan kalau lagi nongkrong ini, nongkrong ya,
nongkrong, bukan duduk, bukan nongkrong. Ya, kelihatan tuh kebuka tuh kemaluannya, itu wajib dikenakan air. Jadi kalau begitu mandinya nongkrong. Kalau diri enggak kena nongkrong. Ya. Dan kalau udah rapi semua baru diri ya. Udah kena semua baru diri. Wa batini kulfatin, dan dalam kulub min wa batini kulfati man lam yukhtan wa matata, dan dalam kulub orang yang belum disunat dan apa yang di bawahnya minal wasakhi, daripada kotoran-kotorannya. Ya. Fa yajib, maka wajib. Ya. Maka wajib ayujral ma'u bi tabihi, bahwa ya boleh ayujra, boleh juga ayajrial ma'u, boleh juga begitu pakai lazim. Maka wajib bahwa berjalan oleh air ayajrial ma'u, boleh begitu, jadi fa'il aja. Kalau kalau kita mau yujra dari ajra, yujri majhulnya yujra al ma'u ya. Mau pakai lazim jaro yajri. Entar al-ma'u jadi fa'il. Fa yajib, maka wajib ayajri al-ma'u, bahwa berjalan oleh air bitawi, dengan tabiatnya ala kulli zalika, atas setiap demikian ayil mazkuri, maksudnya disebutkan. Wa zalika li hululil hadasi bi kulli badani ma adami masyaqqati li nudratil ghusli. Wa zalika, dan demikian itu ya li hululil hadasi. Ya, karena ya, karena untuk melepaskan hadas mikulil badani, di setiap badan ma adami masyakat, ya, serta tidak ada masyakat lainu dratil ghusli, karena jarangnya mandi. Wallahu a'lam bishawab.